Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel Deres Agasta. Dan kali ini teman-teman, saya sedang berada di sebuah kolam renang terbengkalai. Ini adalah kolam renang Grage Majalengka yang sudah terbengkalai sekitar zaman Covid ya teman-teman, 2019. Saya dulu udah pernah kesini 2 episode, 2 konten ya. Tapi dulu kontennya satu uji nyali, satu explore teman-teman. Tapi dengan narasumber yang emang bisa ngelihat sesuatu penampakan di sini teman-teman. Nah, dan sekarang saya berkesempatan kembali untuk eksplor di sini, di kolam renang ini, dengan suasana di pagi hari yang lebih jelas teman-teman. Jadi biar terlihat apa yang sudah kita eksplor pada saat itu ya teman-teman. Ya, daripada penasaran, kita langsung aja mungkin ke TKP-nya. Jangan lupa subscribe, komen, like, channel dan Deres Agasta. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi kita itu kolam renangnya ya. Nah, kita akan review dulu teman-teman ke bagian sini. Kalau dulu masih ada CCTV ya, tapi sekarang nggak tahu nih. Assalamualaikum. Nah, ini dulu nggak bisa dimasukin nih ruang kafir ini ya. Ada kambing teman-teman. Ada kambing milik warga, kayaknya lagi ini, lagi makan-makan gitu ya. Tapi nggak tahu nih pemiliknya kemana ya. Nggak ada pemiliknya. Saya kaget, kira orang. Ya, inilah kondisinya teman-teman ya. Kolam renang yang sungguh epic. Ini kolam renang anak teman-teman nih. Terus itu agak dalam tuh yang sebelah sana, dan yang ujung sana kolam renang dewasa ya. Oke. Ya, gokil ya, kolam renangnya sungguh menakjubkan. Tempat sebagus ini bisa terbengkalai. Jadi rencananya di sana itu tempat buat bikin geragenya, cuman udah diangkutin lagi ya ininya, tiang-tiangnya teman-teman. Jadi tersisa kolam renang yang akhirnya juga kolam renangnya terbengkalai juga teman-teman. Nah, kita nggak berani ke sana karena ada warga yang memantau dari sana teman-teman. Tapi ya udahlah ya, yang penting kita bisa dapat view di siang hari. Bagian kolam renang ini kita coba ke bagian sini. Kalau nggak salah di sini dulu masih dikunci ya. Dan sekarang udah terbuka ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini ada apa, klosetnya. Udah hancur-hancuran nih teman-teman. Ini untuk dapurnya, kayak untuk masak, untuk apa gitu ya. Tuh, gokil deh, sangat menakjubkan. Bisa kembali eksplor di sini teman-teman. Tuh bagian pinggir tuh, ah takut ada warga lah nanti ditanya-tanya lagi. Males banget kalau ditanya-tanya teman-teman. Kita keluar lagi aja deh. Tadi kambing yang di sana kemana ya? Udah kabur lagi kayaknya tuh. Nah, next nih ke samping sebelah sini, lumayan dapat kontennya. Kawasan anti ABBP, apa maksudnya? Cinta Abu Gab. Jadi banyak tulisan-tulisan ya di sini. Mungkin banyak anak SMA, anak SMP yang kesini atau warga yang bermain. Ini ke arah restroom atau tempat bilas ya. Nah, cukup menyeramkan ya teman-teman. Ntar saya terangin dulu center. Oke. Nah, assalamualaikum. Lightingnya udah mulai habis teman-teman. Kita ke sebelah sini dulu. Di sini dulu ada locker-locker ya. Nanti mungkin kalau ini kita tampilkan. Wah, udah hancur banget. Kaca udah pecah ya. Assalamualaikum. Wah, berinding teman-teman. Ini padahal masih siang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siang nih. Ini udah dicabut klosetnya. Yang tadi depan mungkin ya. Klosetnya. Gila, dindingnya masuk ke balcony padahal masih siang loh. Tuh, bismillah. Wah, gokil. Saya tidak ada niatan mengganggu. Rasanya tuh udah masuk ke dunia apa gitu ya. Merindingnya terasa. Mungkin sugesti saya ya. Sugesti saya kayaknya nih teman-teman. Tapi ya udahlah,
memberanikan diri aja ya untuk masuk ke sini. Gak bakal lama-lama juga untuk eksplornya karena hanya konten ringan aja. Nah ini ruangan dulu nggak bisa dibuka nih, sekarang bisa dibuka ya. Di sini waktu saya eksplor kan kita ngobrol di sana tuh di WC. Terus waktu eksplor di sini saya kan nengok ke arah jendela yang ada di ruangan ini, itu ada penampakan teman-teman. Nanti bisa dilihat ya videonya, mungkin saya tampilkan nanti. Terus dalam ruangan ini itu ada sosok anak kecil yang katanya udah tenggelam dan wajahnya pucat, tapi entahlah ya benar atau tidak. Saya hanya mendapatkan info dari Teh Yulia yang memang dia bisa melihat makhluk astral teman-teman ya. Coba kesini. Nah ini bagian WC-nya teman-teman nih. Dikira ada makhluk apa gitu ya. Tuh ada kadal. Anjay. Apa itu? Cuman kadal. Gimana sih center? Nah ini ruangan, gak tau ruangan apa, dari dulu gak kepake nih. Iya, saya masih ingat gak kepake. Next deh, kita ke perosotannya ya. Jadi ini adalah perosotan yang udah terbengkalai nih, udah rapuh kayaknya ya teman-teman. Tuh tinggi banget. Ini masih ada airnya sekitar ya mungkin satu kepalan tangan ya airnya. Dan kita akan mencoba ke arah sini nih. Wah, nostalgia banget ya, udah pernah eksplor ke sini ya. Dulu ini masih belum rimbun. Dan kalau nggak salah saya yang pertama kali eksplor ke kolam renang ini teman-teman di channel YouTube ya. Belum ada sama sekali waktu itu, waktu zaman tahun berapa gitu. Pertama kali saya eksplor ke sini di kolam renang Geragi pada saat sudah terbengkalai, karena dapat info dari Instagram. Cuman view depannya doang segitu kolam renang terbengkalai, dan saya penasaran cek di YouTube ternyata belum ada orang yang eksplor ke sini. Akhirnya saya memutuskan untuk langsung ke sini teman-teman. Nah ini jalan untuk menuju ke atas perosotannya teman-teman, tapi nggak perlu kita cobalah karena ya cuman gitu-gitu doang ya. Oh ini juga nih, gila emang tuh kambing yang tadi tuh, nggak tahu pemiliknya kemana. Aduh bentar, saya mau ngolong ke sini bisa nggak ya? Cepir ya, susah banget. Alhamdulillah bisa jalan lainnya nih. Kayaknya ada jalan dari sana ya, tapi nggak tahu deh. Ini perosotannya ya. Ini kolam renang anak-anak, itu tempat bermainnya, bisa jalan kaki balita mungkin ya. Nah ini kolam renang dewasanya teman-teman. Jadi dulu saya pernah renang di sini nih, asli sekali-kalinya kalau nggak salah ya, bulak-balik renang. Bayarnya murah juga dulu sih, cuman ya 10.000 kalau nggak salah ya. Itu juga ada pelampung atau apa tuh, nggak tahu teman-teman. Wow, gokil. Ini masih jam 10-an ya. Dan perlu teman-teman tahu, di sini tuh ada bunker teman-teman, ada tempat untuk masuk ya. Cuman saya nggak berani turun karena posisinya udah nggak ada tangganya. Nah jalannya ke sini nih teman-teman, tuh ya. Jadi ini tempat untuk apa namanya, kayak cerobong-cerobong gitu tuh, gitu pipa-pipanya. Ada tangganya dulu asli, dan saya taruh junior saya di sini untuk uji nyali 2 orang ya. Nanti bisa dilihat lah videonya, mungkin saya bisa cantumkan. Dan di belakang sana itu udah langsung air ya, ada warga juga tuh. Oke. Kan gokil ya tempatnya, keren. Di sana ada serodotan tuh kelihatannya, kita nggak perlu kesana deh, males juga. Ini kolam renangnya ya, jarak 15 meter ke 25 meter kayaknya ya, perkiraan sih segitu.
Cuman ini gampang sekali masuknya teman-teman. Nggak ada pembatasan di depan sana. Di sini juga bisa masuk. Dulu ada pelang di sini. Jadi nggak bisa masuk, tapi sekarang bebas masuk gitu aja ya. Aduh, keren emang. Gokil parah teman-teman tempatnya. Sir. Ini udah terbengkalai gitu aja. Tuh di sana udah langsung jalan raya. Di sini juga tempat duduk ya kalau nggak salah ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman, kalau malam-malam kesini katanya sih banyak penampakan ya, banyak apa ya, kejadian-kejadian aneh. Katanya sih di sini dihuni oleh siluman, tapi ya kita percaya aja, kita menghargai adanya makhluk halus selain kita. Karena kita hidup berdampingan di dua alam ya teman-teman, dan kita nggak tahu keberadaan mereka di sebelah mana dan berbentuk seperti apa. Ya, mungkin cukup sekian untuk konten kita kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Karena kita nggak perlu lama-lama teman-teman, kita hanya mereview yang sudah pernah kita explore. Dan takutnya ada warga yang udah mulai curiga, ngapain tuh orang kesini gitu kan. Tapi yaudahlah ya, alhamdulillah kita bisa menelusuri semua bagian kolam renang ini. Dan terakhir, mungkin nama saya Gagis Agasta. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel Gagis Agasta. Dan selamat siang.